Pembubaran Petaling Jaya City FC pada penghujung musim lalu menyebabkan ramai pemain terpaksa mencari pasukan lain demi masa depan masing-masing. Antara yang meneruskan karier di tempat baharu ialah penyerang sayap Kogileswaran Raj yang berkelana ke Korea Selatan untuk menyertai Chunbok Cheongju FC. Perpindahan tersebut pada awalnya memecah belahkan pendapat orang ramai dengan ada yang berpendapat pemain berkenaan sepatutnya memilih untuk kekal dalam Liga Malaysia. Bagaimanapun, penerimaan yang cukup baik daripada penyokong Korea Selatan sejak kehadiran Kogi mula mengubah persepsi peminat terhadap keputusannya itu. Tambahan pula, pemain kebangsaan itu juga tidak perlu menunggu terlalu lama untuk diturunkan ketika aksi Piala FA Korea pada Mac lalu. Namun, sejak itu, kelibat dan nama penyerang berusia 24 tahun itu terus tenggelam apabila dia sudah tidak lagi terlibat dalam hari perlawanan. Selain tidak pernah berada di bangku simpanan, perkembangan karier Kogi seakan-akan tidak lagi diberi perhatian, termasuk daripada penyokong bola sepak tanah air. Jadi, persoalan pastinya timbul, lebih-lebih lagi terhadap pengurus Chunbok Cheongju, Choi Yun-gyeom atas keputusannya untuk tidak memberikannya minit permainan. Baru-baru ini, dalam satu berita yang dikongsikan media Korea Selatan, tanda tanya mengenai masa depan Kogi terjawab menerusi satu sesi sidang media selepas kemenangan ke atas Ansan Greeners dalam aksi Liga. Kogi sudah kehilangan banyak berat badan, tetapi daya ketahanan serta kebolehannya untuk menahan asakan pemain lawan juga terkesan. Jika dia diletakkan dalam pasukan yang sedang bersungguh-sungguh ketika ini, ia akan menjatuhkan semangat dan kebolehan yang lain, katanya. Sebelum ini, Kogi menerima pujian menggunung selepas berjaya menurunkan berat badannya demi membolehkannya diturunkan dengan lebih kerap. Bagaimanapun, dengan bola sepak Korea Selatan dikenali dengan tempo lebih tinggi, pemain tersebut pasti memerlukan masa untuk menyesuaikan diri. Musim lalu, pemain kelahiran Kuala Lumpur itu merupakan tonggak utama skuad The Phoenix dengan diturunkan sebanyak 19 kali dalam aksi Liga Super.